Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bayi Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya lahir. Seluruh rakyat Indonesia menyambutnya dengan sukacita. Di pelosok-pelosok tanah air, penantian panjang untuk menghirup kemerdekaan berakhir dengan gembira. Masa depan negara yang diperjuangkan dengan pengorbanan para pahlawan dan selalu dikhianati bagi kaum penjajah terbentang cerah. Namun, kuku-kuku tajam kaum penjajah rupanya masih ingin terus mencengkram bumi pertiwi. Selang 3 tahun pasca proklamasi NKRI, Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua di tahun 1948. Yogyakarta, ibu kota negara RI saat itu, dibombardir oleh serangan militer Belanda. Begitu juga Bukit Tinggi, Jogja takut. Diikuti penangkapan terhadap Soekarno, Muhammad Hatta, Sutan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Negara dalam bahaya besar. Saat-saat genting itulah, Bung Karno dan Bung Hatta membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia, atau disingkat PDRI, dan menyerahkan mandatnya kepada Syafruddin Prawira Negara. Mr. Syafruddin Prawira Negara adalah putra terbaik negeri ini yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kemakmuran Kabinet Pemerintahan Soekarno-Hatta. Saat negara berada dalam ancaman bahaya, dia ditakdirkan berada di garda depan kehidupan NKRI. Dialah tokoh penting di balik terbitnya uang pertama Republik Indonesia setelah berhasil meyakinkan pemerintah bahwa Indonesia harus mengeluarkan uang sendiri sebagai salah satu atribut penting sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Di Syafruddin Prawira Negara, saya kira sangat familiar juga dengan kondisi yang ditinggalkan di Bukit Tinggi itu harus mengambil tindakan.